Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel, kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu, bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Kemarin kan kayak secara tiba-tiba gitu ngomongnya kan, jadi kesannya aku tuh kayak mungkin dia bercanda kan, kata dia juga gitu kan. Emang gua cowok, emang gua katanya cowok apaan, kata Bang Fila gitu kan. Nah, mumpung di sini momennya sekarang, aku mau bilang apa maksudnya, gimana ya kan, bilang aku, apa aku suka sama A, mau nggak? Ya, gini loh. Enggak, atau dengerin. Ya ini dengerin. Aku tuh suka ke AA ya. Ya, gini kata aku mah jangan ngerusak apa sih? Lagi suasana bahagia, fun gitu. Justru mau ini momen bahagia gitu. Jadi kan kalau aku ungkapin ya kamu itu beneran suka. Ya sukanya dalam hal apa? Aku kan gimana ya? Udah seadanya kayak gini. Dibilang nah ya, nggak berlebihan sama kamu tuh ya, suka itu nggak ada alasan, cuma kan kok nggak ada alasan, nggak, maksudnya gini kan, dari pertama aku ketemu Bang Fila kan posisi aku dalam keadaan selalu tersakiti terus ya, kurang perhatian, kurang kasih sayang, terus, kurang makan, kurang itu enggak tuh tujuannya kita malang ya. Iya sadar, aku juga sadar Bang Fila kan cuma nolong, sekedar nolong. Apa aku sebagai manusia biasa salah gitu kalau aku punya perasaan ke A? Perasaan apa gitu kan, bisa perasaan sebagai teman, sebagai sahabat. Ya, enggak, ya aku sayang ke A gitu, nyaman. Di saat aku selalu disakitin sama cowok aku, kurang perhatian dari cowok aku, Bang Fila tuh meskipun sekedar nolong, tapi aku tuh kayak aku jadi kayak penyelamat aku, terus bikin aku nyaman dari semua sikap AA, sikap sifat AA ke akunya gitu. Dalam menghadapi cewek tuh gimana, AA tuh kayak ngerti. Dan aku tuh suka gitu, dengan cara AA memperlakukan aku kayak gitu tuh suka. Coba sini lihat yang ngomongnya, jangan nunduk kayak gitu. Kamu kayak ngomong sama Pak Aci ya, bukan sama aku. Udah malu. Malu? Oh kenapa harus malu coba? Ya. Kalau emang bener, kenapa harus malu? Tapi yakin itu nggak bakalan menjadikan Bang Fila menjadi pelampiasan gitu? Enggak, serius aku. Kamu putus sama aku dan intinya ini apa sih? Gua sendiri ya, ke kamu teh awal sampai ya sekarang juga mungkin ini ya yang bikin kamu bingung atau teman-teman bingung, kok bisa sih Bang Fila ngajakin kamu kesini? Mungkin kata kamu aku teh ada sesuatu sama kamu apa gimana? Aku ngajak kamu ke situ buat nembus rasa bersalah aku waktu kemarin kamu lihat aku sama si Mei kayak gitu. Sedangkan di situ kan enggak, ngapain nembus rasa bersalah kalau emang anggap punya perasaan apa-apa ke aku? Terus maksudnya kayak memainin aku karena aku kemarin udah bilang aku suka sama AA. Kok mainin sih? Bukan gitu. Aku gini. Cuma sih kalau orang lain tuh benar-benar benci sama kita karena ulah kita, dan di situ kan salah paham gitu, pasti si orang itu harus saling memaafkan, jangan saling marahan. Aku ini tuh buat minta maaf ke kamu supaya kamu hepan dan kamu berarti benar Bang Fila tuh kemarin itu sama si Mei cuma tolongin doang, sedangkan itu jelas udah ada videonya, udah ada apa, udah bukti, udah jelas. Tapi kamu tetap gak percaya, aku nembus rasa bersalah aku, ajakin kamu main, aku udah izin ke orang tua kamu. Ini itulah, intinya aku teh, gimana ya, bingung aja. Iya tapi kan, emang salah kalau aku suka gitu, sayang sama. Jangan nangis lah. Jadi salah, kan suka tuh bisa. Kamu nggak mau sahabat atau nggak mau apa ini? Tapi aku nggak mau cuma sekedar sahabatan atau teman deket doang. Aku sayang. Mau jadi adek? Nggak mau. Kamu nggak mau?
tuh jangan nangis. Menangis loh. Ini kan mau ikan gila tuh. Oke, iya, tapi kan aku maksud aku tuh momennya tepat gitu, bagus di sini. Jadi sebenarnya bukan aku mau merusak momen ini ya. Cuma kan nya kapan lagi gitu kan. Aku bisa bareng-bareng berdua gitu kan, meskipun ada ya ini kan beda gitu kan, biasanya aku sama cuma sekedar ditolongin doang. Ya gini loh. Aku kan dari awal niat dan tujuanku sama kamu tuh benar-benar buat nolong orang yang lagi kesusahan, lagi sedih. Aku sering kayak gitu loh, bukan kamu doang, aku kasih tau aja ke kamu takutnya. Cuma terus bingung aku gitu. Ya aku mungkin ya egois apa gimana. Ya itu sih terserah kamu mau anggapnya gimana. Bingung aku asli ini, pengen main hepan-hepan tapi kok bikin kamu sedih lagi. Enggak, bukan bikin sedih, cuma kan aku cuma mengungkapkan perasaan aku gitu loh. Gak sini liatnya tuh, gak usah nangis-nangis. Ya aku mananya serius gak, kan aku sayang gak. Kau mau gak kalau kita pacaran? Emang kalau saling sayang itu harus pacaran? Kamu sayang sama aku sama kamu tuh harus ada hubungan status pacaran? Ya enggak, bukan gitu, cuma maksudnya biar... Biar apa? Biar apa? Coba sini, ini kerudungnya dong, layon. Ke bawah ombak. Udah gak usah nangis, aku gak mau lihat kamu nangis. Aku mau kamu tuh hepan. Nah, orang-orang juga pacaran. Hepan-hepan, ada abang. Nah, itu ada abang. Nah, itu juga mau pacaran. Itu temenan. Enggak, bukan pacaran. Ya itu temenan ya. No. Enggak, dia pacaran. Nih. Enggak. Apa sih yang kamu pikirkan kalau kita pacaran? Apa kamu mikir bakal terlebih dari ini apa gimana? Karena kan selagi kita berteman dengan baik, selagi kita berkomunikasi dengan baik, gak bakal jadi at, maunya kita cuma temenan. Ya bukan gitu juga. Gimana aku sebatas orang asing yang ditolongin sama A gitu. Ya gak apa-apa, aku juga gak maksa. Kalau misalkan emang A gak bisa sama aku, ya gak apa-apa. Aku cuma gak bakal maksain hati seseorang gitu buat harus jadi pacar aku, harus sayang. Gini loh, gue tuh gak mau kalau kita pacaran tuh takutnya aku ngecewain. Gue sering ketemu orang-orang di jalan, sering ngebantuin buat cowok, ngebantuin cewek, ini itu lah. Takutnya kamu ntar kecewa sama aku. Yang ada ntar kita pacaran tapi merusak hubungan kita. Bener gak sih? Hubungan silaturahmi kita terputus. Kemarin juga pas kamu sama si itu kan bukan viral yang pacaran tapi malam ini. Nah, gini aja, kamu pengen pacaran sama aku? Nih, aku sama Mei aja, aku nolongin si Mei, kamu udah kayak gitu. Apalagi nanti kalau kita pacaran gak parah pasti. So, pikir aja. Ya udah, lupain kalau emang gak mau, gak apa-apa. Bukan, aku sekedar ngungkapin. Ya bukannya gak mau deh, bukannya gak mau, sini. Bukannya gak mau, aku sama kamu teh. Gini, nih dengerin. Jangan sampai kamu di sini sedih ya, kita kan mau happy-happy. Kita mau happy-happy di sini, bukan mau nangis-nangis. Apalagi sekarang suasananya suasana bahagia. Katanya kemarin pas di sana suruh buktiin kalau emang saya pas yang depan Areja. Terus sekarang aku di sini dapat momen bagus ngungkapin perasaan aku ke AA. Oh, jadi cara membuktinya itu seperti itu? Enggak, bukan gitu, maksudnya ngomong secara benar-benar secara apa sih? Enggak kayak kemarin kan, kesannya kemarin mah kayak apa? Gimana gitu, enggak serius banget. Sekarang kan mumpung di sini, aku kayak gak bisa ngomong apa kasih jawaban A B apa sih, soalnya udah. Ya udah, intinya sekarang A mau enggak jadi pacar aku. Enggak, maksudnya bukan maksa, aku kan nanya. Ya sekarang kira-kira kan kamu nggak tahu ya mau kelihatannya juga kan lah menurut abang ya gue bukan mau harus sama dia atau gimana gitu. Ini aja dah.
Jadi gimana ya? Ya, bukannya gimana-gimana, aku teh sama kamu tuh baru kenal berapa? Berapa hari? Enggak, bukan berapa hari, udah 1 bulan lebih sih, udah 1 bulan lebih. Ya. Apakah aku harus cepat itu? Ya udah deh. Ya udah gimana? Udah kamu jangan nangis. Kamu... Ya. Jangan nangis. Enggak enak. Enak sama yang lain loh, jangan gitu. Dia gimana sih, kan kita mau main. Kan dia duduk ke bawah air, nono takut dia, nono. Ini aja nih. Nah, nih, lu jagain dia. Gua mau beli sesuatu dah buat dia. Ntar, ini lu tuh jagain dia ya, jagain di sini ya, jangan kemana-mana ya. Lu sesuatu apa? Udah, lu jagain dulu di sini. Intinya jagain, jangan sampai dia kemana-mana, awas. Gua kan tahu di sana ada ini ya, tungguin sini ya. Tungguin. Jangan kemana-mana, jagain tuh si Dewi ya. Lagi sakit hati, takut kenapa-napa. Gua mau ini dulu ya. Beneran, ini percaya sama gua. Percaya, udah. Ya udah, jagain aja. Kita mau beli ini, guys. Mau beli sesuatu. Buat dia. Karena emang gimana ya? Gua tuh takutnya jadiin pelampiasan sama dia tuh. Dia kan baru kenal 1 bulan lebih lah. Bayangin kan waktu dulu gua kenal sama cewek itu, sama si Aini waktu itu cuma kenal beberapa hari langsung pacaran. Efeknya ya gitulah, tahu sendiri kan cerita tentang pengalaman hidup gua kemarin seperti apa. Aduh. Gua ke pasar mau beli sesuatu, guys, buat dia. Aduh, capek juga jalan, guys. Lumayan cepat itu dia ngungkapin seperti itu. Sedangkan kan gua itu gak mau sampai pacaran cuma sebentar doang, dan mantannya juga ya kemarin gue tuh masih ngejar ngeganggu. Aduh. Menurut kalian bagaimana coba? Apakah gue benar-benar harus gini sih? Jujur aja, gue juga sama dia udah ada timbul perasaan sikit-sikit, tapi belum sepenuhnya. Dan mantan teman-temannya juga masih nggak terima gitu, masih gangguin kehidupan Dewi, gangguin teman-teman gua. Kalau gua sih digangguin nggak takut gitu, masih berani aja. Yang gua inginkan tuh nunggu dulu perasaan gue benar-benar suka sama dia, benar-benar sayang sama dia. Kan soalnya pacaran itu nggak sebentar dan bukan main-main ya, guys. Kan setelah benar-benar gue suka sama dia mah, pacaran juga enak. Sepenuh hati gue sama dia. Dikarenakan dia juga mungkin tadi ungkapin perasaan dia ya, di dalam hati yang paling dalam kali itu. Soalnya dia sampai nangis, sampai sedih. Gue mau ke pasar, mau beli cincin, suatu barang buat dia, apa kalung atau gelang, intinya emas. Sudahlah, gua mau nembak dia, walaupun gua belum suka banget sama dia, belum cinta banget sama dia, tapi gua pengen kondisi dia tuh happy, bahagia. Oke, gua langsung lanjut aja naik motor ya, guys, gaskin.